Nama gue Bonar. Umur gue sekarang 20 tahun. Gue emang terlahir dari keluarga yang kurang harmoni dulunya. Bokap gue udah ninggalin gue dan nyokap saat gue masih kecil. Dia ninggalin gue gitu aja tanpa alasan yang jelas. Semenjak itu juga, dia udah gak pernah kok nafkain gue lagi. Jadi sekarang gue cuma tinggal sama nyokap gue. Nyokap gue sekarang sibuk sama kerjaannya. Dia bilang sih banting tulang buat bagiin gue. Tapi nyatanya dia malah asik sama hidupnya sendiri. Sampai-sampai gue udah gak pernah diperhatiin sekarang. Apa yang gue lakuin, mau gue kemana, pulang jam berapa, dia udah bodo amat. Kalau ada di rumah pun kerjanya marah-marah mulu. Sampai-sampai gue pusing dengarnya. Untung gue punya teman-teman yang setia sama gue. Nongkrong dulu, kuliah, ngabisin duit, nongkrong. Jadi apa sih lo? Hei, gue kan malu tau gak? Gue tuh yang kalau ditanyain sama teman-teman gue, aduh anaknya tuh kemana? Nyari duit kek, usaha apa kek, online segala macam. Ini enggak, anak gue itu ya aku cuma ngabisin duit, nongkrong dan lain-lain. Gue tuh pusing, gue malu tau. Namanya juga anak muda. Berubah lo ya, awas lo bawa berubah. Iya. Yeah. Bondan, dia sahabat gue dari dulu. Dia selalu nemenin gue kemana aja gue pergi. Mau gue salah atau benar, dia pasti selalu nemenin gue. Pokoknya dia sohib gue banget. Nah ini namanya Ucok. Dia orang pulau seberang. Bilangnya sih rantau kesini biar orang tuanya tuh bangga sama dia kalau dia sukses. Tapi nyatanya hidup dia juga gini-gini aja kok. Dan dia orangnya suka ngelucu. Meskipun kadang gak lucu sih, tolong muka aja. Kalau yang ini namanya Doni. Nah, Doni ini kerjanya juga sama, suka ngelucu. Tapi ya kadang lucu kadang enggak. Pokoknya dia suka misah sendiri lah. Yang ini namanya Junot. Dia yang paling gendut di sini. Dia biasanya suka kita bully. Pokoknya Junot ini cocok lah jadi bahan bullyan kita. Dan dia selalu kuat kalau dibully. Ini namanya Coki. Coki ini masih baru nongkrong di sini. Ya, paling baru seminggu dua minggu. Tapi dia udah solid sama kita semua. Dan kita juga udah ngerasa cocok main sama dia. Jadi, kita welcome sama dia. Yang terakhir, ini namanya Aci ya. Dia orangnya paling royal di sini. Jadi gue selalu siap kalau dibutuhin. Dia gak masalah kalau ada apa-apa. Yang penting, teman-temannya gak kenapa-napa. Pokoknya kita ini kumpulan anak muda yang kompak kok. Coba sini gue pengen ngomong deh bentar. Kenapa? Eh, kau matiin dulu punya lagu, hei. Kenapa? Dia nih main lagu terus, goblok. Gak ada serius-serius ya orang temen. Hei, hei. Matiin aja tuh. Jadi gini nih, gue lagi kesel banget nih. Kesel sama? Gue kesel banget sama ibu gue. Terus? Kenapa nak? Gue dimarahin ya terus kerjaannya. Terus sih. Emang lu nggak kesalahan apa?
Ah, pokoknya banyak lah. Ya pasti. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4 lo semuanya punya lo pasti. Pusing. Mending nanti malam kita minum. Gimana? Hah? Aduh, sorry bro. Hah? Bukannya nih ya, bukannya gue gak mau. Tapi gue lagi dipingit bro. Enggak, gini. Dengerin dulu. Soalnya, kan daerah rumah gue sih lawan tawuran ya. Kemarin malam. Nah, terus? Nah. Gue emang gue tuh takutnya gue ikut-ikutan. Jadi apa fungsi kita di bantuin kawan? Nah, apa fungsi kita di bantuin kawan? Nah, diam kau. Nah, sudahlah, tidak apa-apa. Ya udahlah, udah enggak apa-apa, yang bisa aja. Jam berapa nih enaknya? Salam ini alhamdulillah. Ya, ini lagi. Oh ini. Jam 10. Oh ada nih rokok. Ini rokok. Kau tuh dan kemarin minta kor, kita minta rokok. Cok, kau diam gak itu dah. Banyak cok. Have you got color in your cheeks? You ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow. Dari mana, Gonar? Rumah sakit, Nar. Korek saja nih. Apa di sepatu? Gimana? Ngerokok dulu lah. Minum. Capek. Nah ini nih salah satu rutinitas kita. Apalagi kalau bukan minum-minum. Namanya anak muda ya enggak. Eits, tapi jangan salah dulu ya. Di sini kita minum-minum bukan buat cari onar, tapi buat having fun kok. Kita ngelakuin ini biasanya kalau salah satu dari kita ada yang kena masalah. Ya kita buat lupain masalah itu aja. Jangan sampai kita terbuai sama masalah itu terus. Ya enggak? Kapan majunya hidup lu? Rokok sini. Yang belaga jadi orang. Coba ya. Coba tuh.
Halo sob. Lihat sob. Bisa digebukin gitu? Kata yang biasa. Jalan, gue mau ya, balik. Ya lagian lu kenapa balik malam-malam coba? Udah tau lagi pada mabok. Nah, karena pada tebak. Gak bangunin kita. Jago sih. Gue sudah bangunin lu. Gue serius deh, gue bangunin lu. Ya, Ntar lu. Ini udah ada nih. Mau nyamperin langsung nih. Mau gak? Dimana? Dekat. Yuk. Mau gak? Ayolah. Berani gak? Ayolah. Capek, nangkus. Ya baik omong kau cepet. Datang, ajar. Cepet jenar. Ah, depan kau. Ini. Depan. Lu bukan ini temen gua. Hah? Isin aja. Tidak masalah. Itu sih kemarin-kemarin gue udah tonton. Oh. Yang gue cerita sama lu. Yang mana? Yang ngik. Iya. Itu. Ngik. Ngapain kalian kesini, Dek? Malam-malam. Apaan, Pak? Nongkrong doang. Enggak, malam-malam kayak gini gitu. Iya, ya lu saya nongkrong doang. Udah, pulang aja mending daripada ada hal yang enggak. Masih pada sekolah juga kan? Iya. Mending pulang aja coba. Iya, Pak. Nanti dicariin orang tua, khawatir. Ya, ada apa, bukan apa-apa gitu. Takutnya ada apa-apa juga kan nanti. Yang repot juga sendiri. Ya, enggak apa-apa ya, pulang. Iya, Pak. Ini kan enggak enak gitu depan masjid juga gitu. Iya, Pak. Ya, pulang yuk bareng-bareng sama Bapak pergi. Duluan aja, Pak. Duluan. Kita masih main di sini. Oh, ya udah, tapi Bapak pergi bareng. Iya, Pak. Duluan aja, Pak. Nanti saya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum. Udah siapa? Udah lah, dia banyak bicara. Ya hubungin aja lah, pulang. Serius nih. Serius. Kita baik aja. Ya.
Cil. Iya, Pak. Bapak mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa sih, Pak? Astagfirullah. Mulai besok kamu jangan main sama teman-teman kamu itu lagi ya. Mau jadi apa kamu? Preman. Emang teman-teman aku kenapa? Semuanya baik-baik kok. Teman kamu tuh Cil, kenapa kamu diam? Kalau kamu sayang sama bapak, dengerin bapak ya. Malam bokap gue digebukin. Hei, hei, siapa yang gebukin? Santai, santai, coba. Gak tau bokap gue, teman-teman gue yang gebukin. Siapa lagi kalau bukan lu semua? Ya udah kita omongin dulu, coba sama-sama. Ah, santai. Udah tenang dulu aja, Cil. Tenang, Cil. Sabar. Kita kumpul udah lama. Ya gue tahu. Tapi gue gak terima bokap gue digebukin. Iya, kita susah seneng udah bareng. Sekarang lu mau pergi gitu aja. Oh, kemana? Ntar dulu kau Cil, Cil. Alah, gimana dong? Nah, ya aja pergi ya ini ya. Jam yang ngomongin aja. Iya lah, ngomongin sama anak-anak. Semuanya coba apa? Gue pengen ngumpul, gue pengen ngomong. Sini coba. Tadi si Acil mau ngomong ke gue. Katanya, ada yang apa ya? Coba ngaku siapa? Tan, kau tahu sendiri kan? Gak ada deh anak-anak kita yang harus ngebuin anak-anak bapak-bapak. Perjanjiannya kan dari awal. Kita udah punya perjanjian ya. Kalau jangan sampai. Ya, jadi lu yang ngelakuin ya? Emang gue, men. Maksud lu apa kayak gitu? Lu pengen jadi jago kan? Gak aja, men. Gak aja. Kenapa kamu bikin bapak-bapak? Ceritain not, kayak gimana? Dengar ya, semabuk kamu perhatikan gak ada yang seberang datang ngerti kau? Lu mikir gak bangsa? Apaan lah? Enggak, kau kan jangan malu-malu tongkrong ini. Santai dulu dong. Udah, diam. Udah, duduk semua. Udah, gini. Minta maaf ya. Jadi apa deh, mau gimana nih? Jadi udah gak mau kesini lagi. Lu sama lu tanggung jawab lah. Ngomong, udah doang. Iya, iya. Gak usah marah-marah, udah. Sekarang kita semua yang kenal. Gak usah dia berdua. Udah gak kita aja. Iya, bukan ini tongkrongan kita. Gua minta maaf. Ya emang yang namanya jelek siapa aja, bukan mereka berdua doang. Suruh anjing-anjing ini aja yang minta maaf. Kau, ini satu tongkrongan. Udah, kita bareng-bareng. Semuanya sama di sini. Berdua. Saya ikut campur. Oke. Semuanya kalau di sini. Kita langsung sama lu sama aku sama lu berdua beresin. Gua enggak mau ikut campur. Sudah. Gini kan. Sekarang sama. Ayo, bareng ya. Ya kan bawa kan. Gimana? Sekarang aja. Sekarang yuk. Doni om, mohon dimaafkan om atas kejadian semalam om, saya lapar om. Om maafin. Mas saya ucap om, maaf. Cok, baik. Iya om maafin. Jadi not om, maaf. Iya. Om maafin ya. Coki om. Coki ya. Jangan diulangi lagi ya kalian. Ini baik berperilaku seperti itu. Iya om. Jadi om, kami kesini tuh mau minta bantuannya gimana supaya kami tuh jadi enggak kacau kayak kemarin lagi lah. Pengen berubah lah. Pengen berubah kalian ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu
kalau ingin berubah kalian ya bagus, tinggal dilakuin aja ya. Jadi sering-sering aja kesini mainin, kita ngaji bareng, sholat bareng. Oh iya nih, berhubung udah mau isya ya, mau sholat berjamaah yuk bareng di masjid. Ayo, ayo, ya, om, boleh, om, boleh, boleh, om. Ayo, ayo, ayo. Dan anak-anak pernah kemana sih? Nggak tahu. Keluar aja. Iya, naik haji katanya bro. Biarin aja lah. Itu semuanya pada kemana? Sekarang, kamu ada yang tahu apa? Gak tahu, kemarin sih bilang mau pengajian atau apalah. Pada munafik semua tuh anak-anak. Tahu, pada lupa sih. Terus bapak si Acil gimana itu? Ya, nah makanya itu. Anak-anak tuh pengen hijrah ya gara-gara kejadian kemarin itu. Oh, gara-gara bapak si Acil itu? Iya. Ada jalan juga ya? Biasa lah bro. Eh tapi Dan, lu mikir gak sih? Kenapa? Sampai kapan sih kita kayak gini terus? Capek gak sih lu? Capek. Biasa aja. Gimana kalau kita ikutin anak-anak aja sih? Hah? Kita ikutin anak-anak aja gimana? Ikutin anak-anak? Hijrah maksud lu? Ya iyalah. Lu itu yang bawa gua ke sini men. Ya, lu kenapa? Itu harusnya ngasih tahu itu bocah-bocah biar balik lagi ke sini, bukan lu ajak gua buat ke sana. Dan Bang, tunggu dulu. Sekarang gini, gua tanya sama lu, lu mau sampai kapan kayak gini terus? Kita serah gua. Sekarang lu kasih orang tua lu. Gua udah capek Dan, dimana orang tua gua terus. Jadi itu sih orang tua lu, bukan orang tua gua, orang tua lu. Sekarang mau sampai kapan kayak gini? Kita kayak gini ngasih lu duit nggak? Nggak ada hasilnya. Mau ngapain kayak gini terus? Apa yang mau lu hasilin? Lu mikir gak sih? Kalau kita gini terus, kita nggak akan berguna. Terus lu maunya sekarang gimana? Terus sekarang, gua pengen semua kumpul lagi. Terus? Kita gabung aja sama anak-anak, gimana? Sumpah, gue minta deh buat sekarang lu tenangin hati lu dulu. Lu jangan egois lah. Kita ini udah bareng-bareng dari lama. Maksudnya sekarang lu mau misah gitu aja. Sedangkan anak-anak udah ke jalan yang benar. Nanti mereka sukses, kita masih kayak gini-gini aja. Lu gak malu? Gue sih malu. Apalagi dia bilang gue sebagai ketua. Terserah lu mau ikutin gue apa enggak. Gue pengen semua anak-anak kumpul lagi. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Jadi setelah saya pikir-pikir, saya juga kehilangan teman-teman saya. Tapi bukan berdasarkan teman saya,
Jadi saya kesini emang benar-benar dari hati saya sendiri, saya pengen berubah. Saya juga capek. Alhamdulillah. Baguslah kalau kalian ingin ikut berubah juga, mungkin Allah juga telah memberi hidayah ya kepada Bondan sama Bonar. Itu ya alhamdulillah. Nanti bareng-bareng aja ya. Om juga bakal bantu nanti bareng-bareng. Ya mau dibantu ya Om. Ya, kompak lagi sama-sama lagi kita menuju jalan yang benar ya. Ya, amin. Ya udah sekarang lanjut aja ke sholat maghrib ya, bentar lagi kan mau sholat mau azan nih ya, ya. Langsung sholat aja tapi saya lupa oh cara sholat ya nanti kan ada saya ini aja hadirin lagi yang penting niat ya Om ya, udah bulat ya Om, makasih Om ya bantuin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.